Halo guys, nah story kali ini kita mau bahas tentang PPF ya. Ini di belakang saya ini ada dua mobil, yang satu BMW iX dan yang satu Mercy C300 ya. Jadi dua-duanya ini lagi kita proses pemasangan PPF. Nah, dan pemasangannya yang pasti kita spesial banget ya. Ya, jadi kita menggunakan standar SOP yang ada di negara-negara luar sana. Jadi pengerjaannya, cuttingannya pun sangat rapi. Dan yang pasti teknik pemasangannya pun istimewa. Pertama-tama kita detailing semua, kita bersihkan semua, kita poles sampai benar-benar bersih banget. Lalu kita mulai proses pemasangan PPF. Teknik dan cara-caranya macam-macam ya. Dan yang kita pakai ini adalah teknik dan pemasangan yang terbaru. Dan hasilnya pun tanpa melepas bumper-bumper dan lain-lain. Kecuali handle ya, ini pasti akan kita lepas. Ya. Tapi pemasangannya semua masuk ke dalam. Ya. iX ini juga nih, handle-handlenya. Teman-teman lihat kan, nggak mungkin kan handle ini kita lepas. Ya. Dan grill depannya juga luar biasa canggih ya. Kap mesinnya gede-gede semua, lekukannya tajam-tajam. Nah, itu yang perlu kalian khusus. Ini buat teman-teman yang butuh PPF, bisa konsultasikan dulu langsung ke PJM Auto Workshop. Oke, guys.